Good Selamat morning. Pagi, It is sekarang June tanggal 1 Juni 2024. Dari Tabernakel Branham, surat para Raja Wali berkumpul bersama dari saudara Joseph Branham. Benih Rajanya Abraham yang terhormat. Saya mengirimkan salam ke seluruh dunia kepada mereka yang berkumpul bersama, mendengarkan melalui penghubung, memberi makan jiwa mereka dengan manna baru yang segar yang turun dari surga. Engkau adalah pembelian dari darah Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus, saya berdoa agar Engkau mengurapi firman malam ini ke dalam pendengaran setiap telinga yang mendengar suara ilahi. Dan jika ada yang ada di sini atau yang mendengarkan di seluruh negeri, Allah mengurapi telinga kita masing-masing karena kita mendengarkan dari seluruh dunia dan mendengar suara ilahi dari suara Allah yang berbicara kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan yang sejati dan telah dilahirkan kembali yang mempercayai setiap firman Allah dalam menghadapi apapun, terlepas dari apapun itu, karena itu adalah suara Allah yang murni dan tidak tercemar yang sedang berbicara. Allah membuat dirinya nyata di dalam kita. Gereja mempelainya. Kita bukanlah pembawa benih. Kita adalah benih kerajaan. Keseluruhan hidupnya yang ada di dalam dia telah menghasilkan dirinya kembali di dalam kita. Gereja mempelai wanita yang nyata, asli dan sejati, yang membawa seluruh firman Allah dalam kepenuhan dan kekuatannya. Tidak akan ada lagi zaman gereja setelah ini. Kita telah sampai pada yang terakhir, saudara dan saudari. Kita berada di sini. Kita telah tiba, syukur kepada Allah. Kita sudah sampai di akhir. Kita sudah sampai. Pengantin wanita telah mengenali siapa kita. Ini adalah waktu pengantin benih. Kulit sudah mati. Kulit-kulit itu sudah kering. Kita adalah firman Allah yang lahir dari anak darah yang telah menjadi nyata. Yesus Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Kita tidak akan tersentuh. Tidak akan ada campur tangan manusia di dalam kita. Kita adalah kelahiran perawan dari mempelai wanita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap setia pada firman yang murni dan perawan. Benih itu harus berada dalam hadirat Anak, Roh Kudus, suara anak manusia, sehingga dapat dimatangkan. Dan bagi kita, hanya ada satu cara. Press play dan dengarkan suara anak manusia itu sendiri. Dan saya katakan bahwa ada gereja terpilih di suatu tempat di dunia ini yang menarik diri dan menyingkir dari hal-hal tersebut. Dan manifestasi Allah telah menarik perhatiannya. Kita berada di akhir zaman. Kita adalah Raja Wali-Raja Wali Allah. Tidak ada kompromi dalam diri kita. Kita hanya bisa makan mana yang segar. Kita seperti anak sapi di kandang. Kita hanya makan makanan yang telah disediakan bagi kita. Kita melihat para Raja Wali Allah di seluruh dunia menginginkan makanan segar itu. Mereka akan terus mencari sampai mereka menemukannya. Mereka akan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Jika tidak ada di lembah ini, dia akan terbang lebih tinggi lagi. Mereka menginginkan firman Allah yang segar dari suara Allah. Tujuan kekekalan mereka adalah bersandar padanya. Di mana daging segar itu berada, di situ para Raja Wali berkumpul. Rohnya telah turun ke atas kita untuk melakukan hal-hal yang sama seperti yang dia lakukan. Ini adalah reproduksi kembali dari benih. Kita adalah benih iman Rajani Abraham yang mengambil segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah dan menyebutnya seolah-olah tidak demikian. Kita tidak dapat meragukan atau salah menempatkan satupun firman Allah. Karena kita percaya bahwa demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ya Allah, janganlah kami berpaling darinya karena kebodohan dunia, tetapi biarlah malam ini kami menerima dia
Dengan segenap hati kami, Tuhan, berikanlah kepada aku roh yang baik, yaitu roh kehidupan, supaya aku percaya akan setiap firman-Mu dan menerima Yesus sang firman yang tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya, dan percaya pada hari ini akan bagian yang telah ditentukan untuk zaman ini. Kabulkanlah, Tuhan. Saya memintanya dalam nama Yesus. Saya ingin mengundang Anda untuk datang dan mendengarkan suara Allah yang dibenarkan untuk akhir zaman saat Dia memberi kita makanan Sang Raja Wali. Janji Allah dibutuhkan keyakinan yang murni akan firman Allah ini untuk menjadi mempelainya. Saudara Joseph Branham. Waktu 12 siang waktu Jeffersonville. Pesan, benih tidak menjadi ahli waris bersama dengan kulitnya. 65:0218. Ayat Alkitab, Matius 24 ayat 24. Lukas 17 ayat 30. Yohanes 5 ayat 24. Pasal 14 ayat 12. Roma 8 ayat 1, Galatia 4 ayat 27-31, Ibrani 13 ayat 8, 1 Yohanes 5 ayat 7, Wahyu 10 dan Maleakhi 4. Tetapi apabila kamu berkata, aku dan Bapakku adalah satu dan hal-hal lain, maka kulit itu akan menjauh daripadanya. Tetapi gereja mempelai wanita yang sejati dan asli akan menghasilkan seluruh firman Allah dalam kepenuhan dan kekuatannya, karena Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. 65:0218. Benih tidak menjadi ahli waris bersama dengan kulitnya. Saudara William Marion Branham. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Roh Kudus turun ke atas mempelai perempuan untuk melakukan hal-hal yang sama seperti yang telah dilakukannya. Paham? Ini adalah reproduksi kembali dari benih. 65:0218. Benih tidak menjadi ahli waris bersama dengan kulitnya. Saudara William Marion Branham. Ini lah akhir surat dari Saudara Joseph Branham. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati Anda dan salam.